Hai guys, di video kali ini, Minkom akan membuat tutorial cara membuat apel di Adobe Illustrator. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys. Gak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Pertama, buka dulu aplikasi Adobe Illustratornya guys. Kemudian, kalian klik Create New. Terus klik Create. Setelah masuk, kalian buat kotak. Kemudian klik Object, klik Path, dan pilih Add Anchor Point. Kalau udah, kalian klik Direct Selection Tool. Terus, Block, dan lakuin kayak gini, guys. Lakuin juga di yang bawah. Buat yang tengah, kalian tarik ke atas sedikit guys, supaya bentuk apelnya bagus. Terakhir, kalian tarik sedikit yang ini. Kalau udah, kalian blok kayak tadi guys. Terus, kalian buat melengkung di setiap sisinya, mulai dari atas, tengah, dan bawah, guys. Nah, ini adalah hasilnya. Udah mirip apel, kan? Langkah selanjutnya, kita bikin tangkainya, guys. Pertama, kalian buat lingkaran yang agak miring kayak gini. Terus, kalian klik Pen Tool dan buat kayak gini guys. Kemudian, klik Selection Tool dan kalian blok. Hilangin semua warnanya. Nah, kalau udah, kalian klik Shape Builder Tool. Dan kalian bisa kasih warna untuk apel dan tangkainya, guys. Langkah terakhir, kalian buat bentuk oval. Terus, kalian klik Direct Selection Tool. Kemudian, kalian buat efek melengkung kayak gini. Kalau udah, kalian kasih warna putih dan turunin opacity-nya, guys. Jadi deh, guys, apelnya. Gimana? Gampang, kan? Sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.